Bagi umat Islam di Palestina dan Muslim seluruh dunia, Masjidil Aqsa adalah tempat suci. Bahkan, Masjid Al-Aqsa tertulis dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan sejarah Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Harafar yang dirahmati Allah? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di dalam komplek Masjid Al-Aqsa terdapat satu kubah batu atau dikenal Kubat Al-Sakhrah dalam bahasa Ibrani. Dianggap sebagai mahakarya arsitektur Islam. Kubah batu atau The Dome of the Rock merupakan sebuah bangunan abad ke-7 yang terletak di tengah kompleks Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem. Kubah batu berbentuk persegi 8 dengan berkubah emas. Dalam kompleks Masjid Al-Aqsa juga terdapat Sahra atau batu yang terletak di tengah-tengah kompleks Masjid Al-Aqsa, tepatnya di dalam kubah As-Sahra. Batu ini menjadi pijakan Nabi Muhammad SAW ketika hendak bermiraj ke langit ketujuh dalam peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah dua perjalanan agung Nabi Muhammad SAW yang ditempuh dalam satu malam saja. Peristiwa ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan hanya dapat terlaksana karena kekuasaannya. Isra dan Mi'raj sendiri memiliki arti kata masing-masing, yaitu Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad ke alam yang paling tinggi, Sidratul Muntaha, dan di sanalah salat 5 waktu diwajibkan. Sahabat Harafar yang dirahmati Allah, insyaallah di video yang berbeda akan dibahas lebih lanjut tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Letak batu Sahra ini di ketinggian 1,5 meter dari tanah dan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Mengutip tulisan yang dilansir aqsainstitute.com dengan judul Berbagai Keutamaan As-Sahra, Jantung Masjid Al-Aqsa, disebut sebagai Jantung Al-Aqsa, Sahra memiliki berbagai kedudukan istimewa yang diterangkan dalam berbagai dalil. Pertama, menjadi tempat ditiupnya sangkakala. Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru, malaikat penyeru dari tempat yang dekat. Quran Surat Kaf ayat 41. Para mufasir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan penyeru adalah malaikat Israfil, sedangkan makna tempat yang dekat adalah Sahra di Baitul Maqdis. Secara nyata ayat ini telah menunjukkan bagaimana posisi Sahra nanti di akhir zaman. Ia menjadi tempat malaikat Israfil menyeru manusia menuju padang mahsyar. Kedua, merupakan bagian dari surga. Anas bin Malik berkata, sesungguhnya surga merindukan Baitul Maqdis. Sahra Baitul Maqdis berasal dari surga dan ia adalah pusat bumi. Pernyataan Anas bin Malik ini menunjukkan bahwasanya ada dua batu surga yang diturunkan ke bumi ini, yaitu Hajar Aswad di Mekah dan Sahra di Al-Aqsa. Ketiga, bagian paling suci di Al-Aqsa. Sa'ur bin Zaid, seorang tabi'in berkata, bagian tersuci bumi adalah Syam. Bagian tersuci dari Syam adalah Palestina. Bagian tersuci Palestina adalah Baitul Maqdis. Bagian tersuci Baitul Maqdis adalah bukit. Bagian tersuci bukit adalah masjid. Dan bagian tersuci dari Masjid Al-Aqsa adalah Sahra. Nazar Nabi Yakub alaihissalam. Suatu malam, Nabi Yakub alaihissalam pernah melakukan sebuah perjalanan. Beliau kelelahan lalu tertidur pada sebuah batu. Kemudian bermimpi melihat tangga yang memanjang dari langit ke bumi. Ketika itu pula malaikat turun dengannya. Beliau terbangun lalu bernazar, jika beliau pulang ke keluarganya dalam keadaan selamat, maka ia akan membuat sebuah masjid di atas tempat beliau bermimpi itu. Ibnu Katsir berkomentar bahwa Baitul Maqdislah
masjid yang dimaksud. Hal yang sama juga dikemukakan Sami bin Abdullah Al-Makhluts dalam Atlas Sejarah dan Rasul. Ia menyatakan Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun Nabi Yakub alaihissalam dan direnovasi Nabi Daud alaihissalam, kemudian disempurnakan Nabi Sulaiman alaihissalam. Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas dunia ini setelah Masjid Al-Haram di Mekah. Namun, ada perbedaan pendapat antara para pakar sejarah Islam tentang sejarah pendirian Masjid Al-Aqsa Palestina pertama kalinya. Pada pendapat yang lain menyebutkan tentang pendirian Masjid Al-Aqsa ini dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, merujuk dari sebuah hadis. Wallahu a'lam bishawab. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Rasulullah menjawab, Masjid Al-Haram. Abu Dzar bertanya lagi, selanjutnya masjid apa? Rasulullah menjawab, Masjid Al-Aqsa. Abu Dzar bertanya lagi, berapa lama jarak pembangunan keduanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata 40 tahun. Lalu Allah menjadikan bumi ini bagi kalian sebagai masjid. Oleh karena itu, kapanpun waktu sholat, lakukan sholat di atasnya, karena dia memiliki keutamaan. Beberapa ulama tafsir menafsirkan tentang hadis ini bahwa Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali membangun fondasi Masjid Al-Aqsa di Palestina setelah beliau mendirikan Masjidil Haram di Mekah selama 40 tahun lamanya. Semua itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim adalah nabi yang membangun kembali atau meninggikan fondasi yang sudah ada atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat pada ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 127. Masjid Al-Aqsa Palestina disebut negerinya para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi kewajiban seluruh umat Islam dalam memperjuangkannya. Kelima, kiblat sholat para nabi pada masa sebelum hijrah Rasulullah. Fatih Zakut dalam bukunya An-Nawazir fi Tarikhil Islam mengatakan Kubah As-Sakhra ini menjadi kiblat para nabi hingga pada masa Rasulullah sebelum hijrah. Begitulah riwayat dan literatur yang menjelaskan kedudukan As-Sakhra dalam sejarah Islam. Ia menjadi simbol kiblat yang begitu bersejarah, lama dan bernilai tinggi. Batu As-Sakhra berada di dalam Kubah As-Sakhra yang dikelilingi dengan kaligrafi Yasin, dan surat Yasin merupakan kolbul Quran atau jantungnya Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.